channel, ketemu lagi sama aku Resti. Jadi di video aku kali ini, aku mau sharing sama kalian kegiatan aku kemarin. Aku kemarin tuh habis ngerenovasi kamar mandi aku. Itu juga sebabnya kemarin aku bulan Desember kemarin tuh gak ada bikin video sama sekali, karena riuh banget di rumah, banyak tukang dan banyak berisik, bunyi-bunyi berisik gitu. Jadi memang kemarin bulan Desember aku hampir nggak ada bikin video. Dan di sini aku ngerenovasi kamar mandi yang ada di rumah aku. Bilang sama mama papaku kalau aku tuh pengen belajar gimana sih rempongnya ngerenovasi paling nggak kamar mandi dulu sebelum rumah. Mudahan amin, semoga suatu saat aku bisa bikin rumah sendiri, amin. Tapi untuk sekarang aku pengen belajar gimana sih rempongnya bikin toilet atau kamar mandi, beli bahannya tuh kayak gimana, pengen tahu berapa sih harganya, berapa sih budget yang harus aku keluarin untuk sebuah kamar mandi kecil kayak gini. Terus bahan-bahannya tuh apa aja, mulai dari semennya, dari keramiknya, dari bahan-bahan yang ada di kamar mandi juga gitu. Jadi aku pengen belajar, dan di video ini aku bakal kasih tahu semua sama kalian, dari harganya, total biaya untuk kamar mandi ini aku ngeluarin berapa rupiah. Maaf banget kalau misalnya untuk proses bikin toiletnya sendiri memang aku nggak terlalu banyak ngevideoin. Pas sudah hancur aku baru video sedikit, terus di tengah-tengah sudah mau selesai aku videoin lagi. Jadi aku videoin pas lagi hancur-hancurnya, tengah-tengah, terus ke yang udah jadi, udah selesai. Jadi siapa tahu ini video bisa ngebantu kalian juga, buat kalian yang pengen ngerenovasi kamar mandi. Jadi kalian punya bayangan budgetnya berapa sih kalau pengen ubah kamar mandi, terus bahannya tuh apa-apa aja gitu. Semoga video ini membantu. Oke, pokoknya kayak gitu. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana, keep on watching. Oke deh, ini untuk pertama, maaf banget kalau misalnya nggak tersusun rapi. Jadi aku tuh nggak ada skrip sama sekali. Jadi aku langsung ngobrol aja, langsung ngomong aja. Pertama, aku mau ngasih tahu dulu ukuran kamar mandi itu berapa. Jadi ini aku bakal tampilin video kamar mandi aku setelah dibongkar. Ini setelah dibongkar ya, sebelumnya tuh nggak kayak gini. Jadi sebelumnya tuh kayak ada bak mandi gitu, bikin kamar mandi aku tuh kayak lebih sempit gitu. Jadi aku bongkar semua bak mandinya, keramiknya juga aku udah bongkar semua. Ukuran kamar mandi aku tuh lebarnya 138 cm, panjangnya 235 cm, dan tinggi kamar mandinya 300 cm. Ini aku sendiri yang ukur, kalian bisa lihat sendiri, ini gambar aku. Ini lebar, panjang, tinggi, dan ini ada pintunya. Ini hasil gambaran aku. Dan untuk ngebongkar kamar mandi itu emang lumayan lama, karena ternyata bak mandi aku tuh cor-coran. Kamu sih cor, jadi untuk ngebongkarnya tuh susah banget, kasihan banget dia. Sampai berhari-hari, kayaknya ada 2 minggu untuk ngebongkar semua yang ada di kamar mandi aku tuh, dari keramiknya dan baknya. Akhirnya bikin kayak gambar, nanti aku maunya kayak gimana kamar mandinya, nanti showernya di mana, klosetnya di mana, wastafelnya di mana, dan lain-lain. Jadi inilah gambaran aku. Oh my god, ini hasil gambaran. Ini jadi kayak klosetnya, wastafelnya, nanti showernya di sini. Pokoknya kayak gini, maafkan kalau gambarnya jelek banget. Ya maklum, saya bukan desain interior dan lain-lain. Jadi ini kasarnya aja. Jadi aku udah ngasih tahu tukangnya, nanti aku tata letaknya tuh gimana. Jadi kayak gini tata letaknya. Jadi dia udah bisa ngukur nanti pipanya tuh nyambungnya kemana, terus nanti airnya tuh kemana salurannya, kayak gitu-gitu. Jadi dia udah tahu tata letaknya gitu. Oh ya, pertama banget aku tuh beli keramik. Jadi aku pertama banget aku ke toko bangunan beli keramik. Jadi aku tuh nggak satu toko bangunan aja, aku datangin beberapa toko bangunan, aku cari keramik yang aku mau gitu. Jadi yang aku fokusin adalah untuk lantainya, karena aku pengen lantainya itu nggak polos. Jadi aku pengen yang agak bermotif gitu. Dan akhirnya aku dapat itu keramik yang kayak batik gitu. Aku suka banget motifnya. Ini nanti aku kasih lihat fotonya pas aku lagi nyari-nyari. Ada beberapa pilihan, tapi aku tertuju sama yang motif batik gitu. Jadi kayak lucu banget ada motif batik gitu di lantai. Untuk kamar mandi aku butuh 3 kotak, dan harga satu kotaknya adalah Rp350.000. Jadi Rp350.000 dikali 3 untuk lantai kamar mandi aku. Itu keramiknya yang granit ukuran 60x60. Oke, habis dari keramik yang granit, aku cari untuk yang di dinding. Aku tuh rencananya pengen cari yang warna putih polos aja, yang kecil-kecil, kayak pengen
kayak bata gitu tapi keramik putih. Tapi sayangnya di sini tuh susah nyari kayak gitu. Susah banget lah pokoknya. Aku cari ke toko manapun di sini tuh enggak ada yang jual. Ada yang jual putih polos tapi besar. Jadi ukurannya 40x40. Bisa enggak ya ini taruh di dinding karena itu memang untuk lantai sebenarnya. Setelah aku pikir-pikir, aku cari-cari, ya udahlah enggak apa-apa yang penting warna putih. Aku kan pengen memang carinya warna putih. Jadi keramik yang untuk lantai itu aku taruh di dinding dan aku beli 23 kotak. Harga satu kotaknya adalah 56.000. Pokoknya dikali aja 56.000 kali 23 kotak. Itu yang aku beli untuk keramiknya. Oke, akhirnya aku enggak cuma untuk dalamnya aja, ternyata aku butuh pintu yang baru. Jadi aku ke tempat kayu, ke tukang kayu, benar-benar tukang kayu. Sebelumnya aku cari beberapa tukang kayu, akhirnya dapat tukang kayu langganan kakakku. Aku pengennya tuh pintunya tuh kayak kaca gitu, tapi pinggirannya tetap kayu, jadi kayu ulin gitu. Jadi tengahnya tuh kaca. Akhirnya dapatlah sama kusennya, terus sama ventilasinya juga. Untuk biaya pintu dan ventilasinya itu sekitar, kalau untuk pintu dan kusennya aja 1 juta rupiah, untuk biaya ventilasinya itu 250.000. Jadi 1.250.000 untuk pintu dan ventilasinya. Ini videonya setelah tukang aku udah masang keramik di dindingnya, keramik di lantainya, granitnya udah hampir selesai, cuma belum selesai semua. Pintunya juga udah dipasang, pintu kaca yang aku bilang tadi. Nah itu juga ventilasinya juga udah dipasang. Jadi ventilasi aku tuh nanti ada blowernya, jadi kosong blowernya nanti untuk dipasang blower. Terus satunya itu kayak ventilasi yang ada kacanya gitu, yang kayak tumpang dinding gini kacanya. Setelah sudah keramiknya dipasang, aku ganti plafon. Sebelumnya kan kayak plafonnya tuh bukan gypsum, jadi kayak triplek biasa gitu. Terus aku ganti jadi gypsum. Totalnya untuk, pokoknya untuk bagian plafonnya itu 450.000. Oh ya, untuk pipanya sendiri juga aku beli, jadi aku ke toko pipa langsung. Sayang banget aku tuh gak videoin, kalau videoin mungkin lebih bagus lagi, cuma maaf banget. Jadi aku kasih ringkasannya aja. Jadi aku beli pipa, terus beli saklar, kayak saklar untuk lampu, jadi aku beli dua, jadi satuan itu 25.000. Terus beli downlight untuk lampunya, jadi kayak masuk ke dalam gitu. Terus pipa, jadi pipa tuh macam-macam, ada yang 4 in, ada yang 2 in, ada yang 1 in gitu, macam-macam. Pokoknya semua pipa-pipa untuk kamar mandi itu, downlight dan saklar, semuanya totalnya 643.000. Oh iya, aku lupa, jadi semen dan pasir, sampai lupa. Jadi semen itu aku belinya 10 sak, kalau nggak salah 10 sak aku beli. Pasir itu aku beli setengah pick up, jadi nggak sampai 1 pick up, jadi setengah pick up aja cukup gitu. Jadi untuk semen dan pasirnya itu biayanya 550.000. Sekarang kita pindah ke kelengkapan untuk yang ada di kamar mandinya, kayak kloset, kaca, wastafel, shower, dan lain-lain. Ini dia video setelah kamar mandinya tuh udah jadi. Akhirnya pintunya aku kasih stiker gitu. Sebenarnya kacanya itu bukan yang transparan, kacanya itu kaca pintu aku tuh kaca yang buram gitu loh, cuma kayak masih kelihatan siluet-siluet kita gitu. Jadi aku masih tempelin wallpaper stiker tuh di pintunya. Ini kacanya, ini kaca bulat. Aku emang lagi nyari banget kaca bulat kayak gitu. Udah lama banget aku pengen kaca bulat. Ini kaca bulatnya aku dapatnya di Ace Hardware, harganya 329.000. Lanjut untuk wastafelnya sendiri, aku beli itu kayak pisahan gitu, jadi kerannya itu lain, terus wastafelnya lain dan lain-lain. Aku tuh baru tahu kayak gitu, aku pikir sepaket gitu. Jadi aku beli satu-satu kayak gitu dan aku totalin untuk wastafelnya, keran dan pipanya dan lain-lain itu harganya 1.355.000. Terus di sini aku ada shower juga. Ini showernya yang aku pengen banget, dia tuh kayak ada kayak giniannya, kayak meliuk begini. Aku suka model kayak gitu, dia kayak ada bagian atasnya, terus dia tetap ada shower yang untuk dipegang gitu. Oh iya, itu murah banget, aku dapat itu hampir 1 juta, jadi 973.000 untuk showernya. Untuk blowernya, blowernya sendiri itu harganya 357.000.
Nah, untuk closetnya ini yang brandnya dari Toto. Kemarin aku sempet galau antara American Standard atau Toto, cuma kata kakak aku lebih bagus Toto, ya udah aku ambil Toto aja, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau yang model-model lain mungkin modelnya lebih canggih, itu ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Ini yang aku ambil harganya 1.650.000. Tempat tisu juga aku beli di sini harganya 115.000, dan untuk gantungan bajunya harganya 53.000. Terus aku juga beli nih floating shelf, kayak yang tempelan di dinding gitu. Jadi aku sengaja ambil yang gede untuk di atas klosetnya, itu harganya 198.000. aku beli satu. Terus untuk floating shelf-nya yang kecil, jadi aku beli itu di Informa. Dua itu harganya 160.000, udah dapat dua. Jadi bisa naruh pajangan-pajangan atau naruh apapun di situ, keperluan mandi kalian bisa taruh di situ. Cuman saran aku bukan untuk kayak basah-basah gitu loh. Jadi itu kan bahannya tuh dari serat kayu aja. Jadi aku saranin jangan taruh di tempat yang mudah basah, jadi agak jauh dari air gitu. Oke deh. Itu semua bahan-bahannya. Mungkin gak semua aku sebutin ya bahan-bahannya. Pasti sih ada yang gak kesebut bahan-bahannya, cuman itu yang tercatat di aku. Untuk biaya tukang, untuk biaya transportasi, pengiriman, bahan dan lain-lain, pokoknya semuanya. Jadi total biaya renovasi kamar mandi kecil minimalis kayak gini itu totalnya adalah 17.653.000. Jadi ini bersihnya semua, dari tukang, perabotan, bahan-bahan dasar, bahan-bahan kamar mandi, plafon, lantai, dinding, dan semua perabotan-perabotan di dalamnya, itu aku ngabisin 17.653.000. Semoga aku nyeritain ini, aku nge-share ini sama kalian, kalian kayak punya bayangan gitu. Siapa tahu kalian lagi proses bangun rumah, atau memang lagi pengen renovasi toilet atau renovasi kamar mandi, kalian udah punya bayangan nih berapa sih yang harus dikeluarin untuk kamar mandi sekecil itu. Apalagi mau bikin yang besar atau mau bikin rumah, pasti bisa beratus-ratus juta gitu kalau pengen yang sesuai sama keinginan kalian. Cuma ini kan total sesuai sama produk-produk yang aku pengen ya. Cuman kalau kalian pengen bikin kamar mandi yang di bawah dari total aku ini, mungkin bisa juga. Jadi aku di sini aku cuma pengen sharing aja tentang pengalaman aku kemarin ngerenovasi. Semoga ini bisa ngebantu kalian yang lagi ngerenovasi, karena memang konten aku tentang hubungan sama ngerenovasi rumah atau ngerenovasi kamar atau ngerenovasi apapun itu. Jadi apa salahnya aku nge-share ini sama kalian gitu. Jadi ya semoga kalian suka, dan nanti di akhir kalian bakal lihat sendiri before dan afternya gimana. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku dan follow sosial media aku, yaitu Instagram aku @triestiirdajulvia. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you on my next video. Bye.